Sebelum firma ini berdiri, saya adalah karyawan PT Bank Muamalat Indonesia yang salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia, dan saya di situ dipercaya menangani perkara-perkara litigasi di pengadilan. Berdasarkan pengalaman saya selama menjadi litigator perbankan syariah, tentunya selain menangani perkara, saya juga berkomunikasi langsung dengan kantor hukum yang kami tunjuk saat itu. Dan berdasarkan kesimpulan kami bahwa banyak sekali kantor hukum yang kami tunjuk dan belum memahami terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan pembelaan. Akhirnya setelah berdiskusi dengan partner dan rekan-rekan yang notabene juga aktivis ekonomi syariah, kami sepakat untuk mendirikan Dewan Sam & Partner yang membedakan dengan firma hukum lain. Kami berkomitmen sebagai solusi bagi lembaga keuangan syariah yang membutuhkan kantor hukum dan mendalami benar bagaimana alur-alur bisnis syariah di Indonesia, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pengadilan bahwa akad-akad yang sudah dibuat oleh LKS sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, sehingga tidak terbantahkan proses penanganannya. Modal terbesar firma hukum kami sebenarnya sama dengan lembaga keuangan, yakni kepercayaan masyarakat. Kami bekerja berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang mempengaruhi kami dalam konsep bekerja di kantor kami. Proses litigasi memang memakan waktu cukup lama ya. Akan tetapi kami berusaha untuk menyajikan kepada klien kepastian tersebut, masa waktu itu bisa kita ukur dan kita sajikan secara detail sehingga bisa menjadi bahan klien untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kantor kami sendiri saat ini memang fokus menangani perkara-perkara atau akad yang berbasis dengan akad syariah. Harapan dari fokusnya ini, kami bisa memberikan yang terbaik dan memberikan penerjemahan terhadap perkara-perkara itu menjadi lebih maksimal. Dan ke depan kami sendiri sudah mulai fokus dengan proses spin-off yang merupakan amanat dari Undang-Undang Perbankan Syariah. Dan saat ini juga kami memang lebih banyak menangani kasus dari lembaga pembiayaan yang berbasis teknologi informasi yang biasa kita sebut dengan fintech syariah itu sendiri. Dewan Sam & Partners berkomitmen sebagai legal syariah partner ya, memberikan layanan jasa hukum secara efektif, terukur dan taktis, baik teoritis maupun praktek, dengan tetap mengedepankan kepentingan hukum klien pastinya. Kami menjaga betul arti integritas, memberikan informasi sejujur-jujurnya kepada klien, memberikan hal-hal yang detail terhadap kepada klien, sehingga klien ketika menunjuk kami sudah memahami dari A sampai Z apa yang akan dihadapi bersama dan apa yang akan dia selesaikan dalam proses tersebut. Industri hukum di Indonesia saat ini memang benar-benar sudah menjamur ya. Kita tidak bisa pungkiri hal ini karena memang mudah sekali orang diangkat menjadi advokat. Oleh karenanya yang akan menentukan adalah konsistensi ke arah mana atau bidang apa saja jasa hukum yang akan kita geluti.
karena memang kita tidak bisa lagi mengambil semua rumpun ilmu hukum yang akhirnya tidak akan fokus sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan layanan kepada klien. Dewan Sam & Partner sendiri saat ini memang fokus kepada hukum ekonomi syariah, sehingga semua seluruh personil dari tim DSP secara maksimal kita dorong untuk belajar lebih mendalam terkait dengan ilmu-ilmu ekonomi syariah itu sendiri. Alhamdulillah ya, jadi kami masuk nominasi yang diselenggarakan oleh Hukum Online. Ini sangat luar biasa dan suatu kebanggaan juga buat kami. Terima kasih kepada Hukum Online yang sudah jeli sekali melihat potensi-potensi kantor hukum di Indonesia. Pencapaian ini jelas adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena supaya kami tetap bekerja keras dengan dan ikhlas. Saya lihat rekan-rekan tim saya bekerja dengan hati sehingga setiap pekerjaan dijalankan dengan ikhlas. Semoga pencapaian ini dapat kami pertahankan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin. Regenerasi sangat berperan signifikan ya dalam firma hukum. Saya sering mengingatkan ke rekan-rekan, kita harus mempersiapkan diri menerima amanah yang besar. Artinya apa? Jadi suatu saat nanti kita akan mengisi kekosongan-kekosongan di dalam ilmu hukum yang akan kita geluti. Karena roda memang akan selalu berputar ya. Jadi proses regenerasi yang tepat menurut saya adalah memberikan kesempatan mereka atau rekan-rekan berkembang dan tidak memperlakukan tim kita seolah atasan dan bawahan. Memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu semaksimal mungkin, dan masing-masing tim harus mempunyai peran masing-masing. Sekecil apapun, dia harus mempunyai peran untuk bisa diberikan kepada klien kita. Itu mungkin makna regenerasi menurut saya.